Okay, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ya dengan channel SW Jalan-Jalan di sini, dan seperti biasa kita akan jalan-jalan virtual melihat suasana dan situasi yang ada di Pulau Dewata, Bali. Kali ini kita berada di kawasan Kuta Bali, teman-teman. Menjelang akhir tahun seperti tahun ini, kawasan Kuta Bali itu selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan asing dan juga wisatawan domestik, teman-teman. Dan tidak terkecuali juga cuaca yang ada di kawasan Kuta Bali ataupun di Bali saat ini, teman-teman. Seperti teman-teman bisa lihat bahwa suasananya ataupun cuacanya hujan, mendung, dan juga angin cukup kencang nih, teman-teman. Jadi dimanapun teman-teman berada, selalu waspada dan juga hati-hati ya teman-teman, karena kesehatan kita itu lebih utama, teman-teman. Dan juga untuk teman-teman semua, selalu jaga kesehatan nih di tengah cuaca yang tidak bersahabat seperti saat ini. Dan kali ini kita akan jalan-jalan lagi melihat suasana yang ada di kawasan Pantai Kuta Bali menjelang akhir tahun ataupun menjelang tahun baru 2023. Karena banyak di media yang sedang diberitakan bahwa Pantai Kuta Bali saat ini itu sedang dilanda hujan dan juga angin kencang nih, teman-teman. Jadi saat ini kita akan update situasinya ya, teman-teman. Seperti apa sih situasi realnya, teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran juga. Nanti kita akan ajak teman-teman untuk melihat suasana lautnya dan juga beberapa toko-toko dan stan-stan yang ada di Pasar Seni Kuta Bali nih, teman-teman. Jadi Pasar Seni Kuta Bali sementara ya, teman-teman, bukan di Pasar Seni yang saat ini sedang direnovasi. Karena di beberapa media sempat saya lihat juga bahwa beberapa stan-stan yang ada di Pasar Seni sementara di Kuta Bali ini diterjang angin yang cukup kencang ya, teman-teman. Jadi stan-stannya itu roboh, teman-teman. Jadi ikuti terus ya, teman-teman. Nah, di depan ini adalah pintu masuknya, teman-teman. Jika kita berjalan kaki ke sini, bisa kita masuk lewat sini, teman-teman. Nah, seperti teman-teman bisa lihat bahwa keadaannya seperti ini, teman-teman ya. Kondisi lautnya juga gelombang cukup tinggi. Bahkan di pelabuhan-pelabuhan juga ada beberapa pelabuhan yang ditutup karena gelombang laut cukup tinggi nih, teman-teman. Jadi kita harus selalu berhati-hati ya, dan semoga cuacanya segera membaik dan harapannya semoga semua lekas normal lagi, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, anginnya cukup kencang ya, teman-teman. Nah, seperti di depan itu teman-teman, tendanya juga sudah roboh itu, teman-teman. Jadi di beberapa hari terakhir yang ada di kawasan Pantai Kuta Bali saat ini itu angin dan juga hujan itu intensitasnya dari sedang sampai lebat, teman-teman. Dan angin juga berhembus cukup kencang nih, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih situasi yang ada di pasar seninya, stan-stannya seperti apa nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Bahkan saat ini di sini di Pasar Seni Kuta Bali ini yang sementara ini, teman-teman, sedang tutup ya, teman-teman, karena keadaan dan juga cuaca yang tidak bersahabat nih untuk pedagang-pedagang yang ada di kawasan wisata Pantai Kuta Bali. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi ya, kita akan melihat suasana dan juga kondisi di sisi yang lain dari kawasan ini, teman-teman. Bahkan pekerja-pekerja yang saat ini mengerjakan renovasi jogging tracknya pun juga saat ini sudah tidak bekerja nih, teman-teman. Karena memang cuacanya di Bali saat ini tuh memang benar-benar kurang bersahabat nih untuk kita melakukan aktivitas, teman-teman. Nah, di sana juga banyak sekali nih stan-stan yang tutup, bahkan ditutupin terpal itu, teman-teman ya. Ya, semoga harapan kita bersama di Natal dan tahun baru ini semua segera membaik ya, teman-teman, dan juga ke depannya di tahun baru nanti semua segera normal lagi. Dan sisi positifnya ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, anginnya cukup berhembus kencang ya. Dan sisi positifnya, walaupun kondisi seperti ini,
Namun, wisatawan asing ataupun wisatawan domestik itu masih berantusias untuk liburan ke Bali, teman-teman. Bahkan di kawasan Kuta Bali saat ini banyak sekali nih untuk wisatawan asing ataupun wisatawan domestik yang berjalan kaki menikmati suasana yang ada di kawasan Kuta Bali ini menjelang tahun baru. Nah, seperti teman-teman bisa lihat ya, di sebelah kiri itu teman-teman ada beberapa wisatawan yang sedang menikmati suasana pantai Kuta Bali. Walaupun gelombangnya cukup tinggi, namun tetap teman-teman harus waspada dan hati-hati. Dan juga petugas-petugas pantainya juga sudah memberikan peringatan melalui bendera-bendera yang ditancapkan di pinggir pantainya, teman-teman ya. Dilarang berenang. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut melihat suasana yang ada di Pantai Kuta Bali ini teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang masih setia mengikuti jalan-jalan kali ini, semoga video ini bermanfaat nih untuk teman-teman semua. Semoga menjadi rekomendasi ataupun referensi teman-teman liburan di Bali. Dan juga semoga teman-teman menjadi tahu nih situasi Bali saat ini. Nah seperti ini teman-teman ya. Gelombang tinggi, angin kencang pasti akan membawa sampah ke pinggir pantai. Nah seperti ini ada bongkahan-bongkahan bambu, kayu, bahkan ada sampah-sampah lainnya teman-teman. Dan juga stan-stan yang ada, stan-stan untuk pedagangnya juga sudah ditutup terpal nih teman-teman. Nah itu teman-teman, ada orang juga yang sedang melihat-lihat situasi teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya, gelombangnya untuk hari ini teman-teman. Dan untuk teman-teman jangan lupa dibantu subscribe ya teman-teman, karena satu subscribe itu sangat berharga untuk berkembangnya channel SW Jalan-Jalan ini ke depannya. Karena lewat channel ini kita akan berbagi suasana dan situasi di seputaran Bali nih teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita akan jalan-jalan virtual ke tempat menarik lainnya. Oke, kita naik ke atas ya teman-teman. Kita akan menuju jalan jogging track yang masih dalam tahap renovasi nih teman-teman. Jadi di Pantai Kuta ini nantinya akan banyak sekali nih tempat-tempat aktivitas untuk masyarakat dan juga wisatawan asing ataupun wisatawan domestik teman-teman ya. Jadi di sini nantinya selain bisa surfing, teman-teman bisa skateboardan juga teman-teman. Untuk teman-teman yang suka ataupun hobi skateboard. Nah seperti ini nih situasinya teman-teman. Jadi proyek untuk, nah ini teman-teman, New Skateboard Park Construction nih teman-teman, Kuta Beach Skate Park. Jadi ini nantinya akan menjadi area latihan ataupun area ya untuk teman-teman berkumpul para skateboarder ya teman-teman. Jadi teman-teman yang hobi skateboard bisa nih kumpul di sini nantinya. Namun saat ini pengerjaannya masih tertunda karena cuaca yang cukup ekstrim nih di kawasan Kuta Bali. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita akan melihat suasananya seperti apa nih di sepanjang jalur jogging track yang ada di kawasan Kuta Bali ini teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu situasi penyeberangan menuju Bali nih teman-teman, dari Bali Timur yaitu dari Pelabuhan Lembar menuju Pelabuhan Padangbai, teman-teman bisa tonton videonya ada di bawah-bawah video ini teman-teman ya. Dan juga termasuk syarat masuk Bali dari Bali Timur teman-teman. Jadi dari Lembar menuju Padangbai Bali. Teman-teman bisa tonton videonya ada di bawah-bawah video ini.
Dan juga mungkin teman-teman ingin tahu situasi Mall Beach Walk Kuta Bali nih, mall salah satu mall terbesar yang ada di kawasan Kuta Bali dan juga bahkan di Bali nih teman-teman. Dan biasanya mall tersebut selalu ramai nih. Bisa juga tonton videonya ada di bawah-bawah video ini. Jadi teman-teman bisa nih tinggal pilih teman-teman mau nonton apa di channel SW Jalan-Jalan ini. Nah, ini juga ada skateboard-skateboard yang berada di bawah nih teman-teman ya. Jadi memang situasinya ya terbilang cukup berantakan nih karena memang cuaca teman-teman. Oke teman-teman, saat ini ya saya ajak teman-teman untuk berjalan kaki di sepanjang bibir pantai di Pantai Kuta Bali ini teman-teman. Nah itu tadi ya teman-teman, kita sudah berjalan di bibir pantainya. Saat ini kita akan naik nih teman-teman, kita akan melihat suasana jalan pantai Kuta Bali. Dan kesimpulannya di pantainya, walaupun gelombang cukup besar, antusias masyarakat ataupun antusias wisatawan untuk berenang itu masih semangat nih teman-teman, karena ada beberapa tadi yang berenang di sana teman-teman ya, walaupun di pinggir karena gelombang tinggi teman-teman. Nah seperti ini ya situasinya teman-teman, ya cukup berantakan nih karena ombak dan angin yang cukup besar dan kencang teman-teman. Oke, kita di sini belok ke kiri nih teman-teman, kita akan menuju ataupun kita akan melihat suasana jalannya. Nah di depan ini teman-teman, nah itu ada tupai nih teman-teman ya. Jadi di gerobaknya ini ada tupai teman-teman. Nah itu dia teman-teman, tupainya. Mungkin dia mencari makan. Oke, kita lanjut. Dan untuk di jalannya sendiri teman-teman bisa lihat bahwa situasinya banyak sekali nih daun-daun yang berguguran teman-teman ya, karena akibat angin kencang dan hujan cukup deras nih teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya situasinya. Semoga video ini bermanfaat nih untuk teman-teman semua, dan teman-teman semua menjadi tahu situasi Bali saat ini di kawasan Kuta Bali menjelang tahun baru 2023. Untuk lalu lintasnya sendiri terbilang
ramai dan juga masih lancar nih teman-teman untuk lalu lintas di lepas ataupun setelah Mall Beach Walk Bali teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, di sini banyak sekali ya daun-daun berguguran dan juga pohon-pohon yang ya ranting-rantingnya itu patah, teman-teman, tumbang. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu nih jalan-jalan kita di kawasan Kuta Bali menjelang akhir tahun, dan Kuta Bali saat ini dilanda hujan lebat dan juga angin kencang nih, teman-teman, dan gelombang lautnya saat ini cukup tinggi. Oke, teman-teman, semoga videonya bermanfaat nih untuk teman-teman semua, dan teman-teman semua menjadi tahu situasi kawasan Kuta Bali saat ini, dan tetap selalu waspada dan hati-hati ya teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di jalan-jalan virtual berikutnya. Terima kasih.